Assalamualaikum, selamat datang di channel Yulianti Emmy. Kali ini saya mau masak olahan dari pisang ya teman-teman. Bikin bakwan pisang teman-teman. Semoga bisa jadi inspirasi teman-teman ya. Yang belum subscribe, bantu supportnya dong. Subscribe, like, komen, terima kasih. Ini saya potong-potong korek api seperti ini ya pisangnya. Teman-teman mau pakai pisang apa aja boleh ya, bebas ya. Tapi kalau menurut saya lebih enak sih pisang kepok ya. Kalau ini sih bukan pisang kepok ya teman-teman. Saya lupa pula apa ya nama pisangnya ini. Berikutnya ini ada wortel, saya parut dulu ya wortelnya. Saya pakai 2 buah wortelnya. Kemudian saya pindahkan ini potongan pisangnya ke dalam satu wadah. Berikutnya parutan wortel. Berikut daun bawang. Ini saya pakai 3 batang. Kemudian 1 bungkus bubuk bawang putih. 3 sendok makan tepung terigu ya. Berikutnya ini saya aduk-aduk semuanya. Berikut saya kasih air ya teman-teman. Saya kira-kira aja airnya. Kira-kira adonannya seperti ini. Berikutnya saya goreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Ini saya goreng sampai berubah warna kecoklatan ya teman-teman. Ini pisangnya saya balik supaya matangnya merata. Ini pisangnya sudah matang ya teman-teman. Berikutnya saya iriskan. Ini rasa bakwan pisangnya manis-manis gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti saya masak. Semoga bisa jadi inspirasi teman-teman juga ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.